بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam surah Ali Imran ayat 102 Alhamdulillah yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa muslimat penggerak aktiviti kuliah kita dan juga seterusnya kepada semua sekali ibu-ibu para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberikan ruang dan kesempatan masa yang ada pada kita bersama-sama untuk hadir di dalam majlis ilmu. Yang keduanya, para jemaah dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kerana atas izin daripada Allah yang mana Allah memegang dan juga yang memelihara hati-hati kita sebagai manusia. Yang mana kita bimbang dalam kehidupan kita ni sampai pada satu tahap bila Allah uji yang paling kita takut apabila dipusingkan ataupun dibalikkan sedikit hati kita di dalam kehidupan yang akhirnya boleh menjadikan seseorang itu benci dengan kebaikan termasuklah dengan majlis ilmu. Sebab itu dalam kehidupan ni kalau orang kata kita jumpa setengah orang ustaz dulu dia ni rajin datang majlis ilmu, rajin datang kuliah, rajin datang berjemaah sebagai contohnya. Tiba sampai satu saat, satu masa tak tahu tiba-tiba dia berubah jadi lain macam. Ajak datang kuliah, dia jadi macam tak suka nak datang. Dia jadi tiba-tiba macam benci pula dengan majlis ilmu. Ajak datang sama-sama solat jemaah, tiba-tiba dia jadi rasa tak nak datang ataupun rasa tak suka dengan solat berjemaah. Jadi perkara ni mungkin pelik disebabkan perubahan. Tapi bila kita fikirkan begitu, maka kita fikirkan itulah kerja Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Ada ketikanya Allah pegang hati kita ni, alhamdulillah sampai hari ini kita syukur, kita rasa seronok lagi nak datang dengan majlis ini. Sampai kadang kalau tak datang tu cancel tu boleh jadi frust para jemaah sekalian. Orang tiba-tiba last minute saya kata, maaf saya tak dapat datang sebab tak sempat.
sempat nak sampai ke surau daripada program pagi. Orang kata, oh frustration para jemaah sekalian. Kan dah bawa kena pula berkitab para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebutnya, ada tiga ni Allah Alhamdulillah syukur hari ni sampai saat ni, Allah masih pegang hati kita ni, rasa nak juga lagi datang majlis ni. Dan kita minta biar Allah tetapkan sampailah bila-bila, sampailah akhir hidup kita di atas dunia ni, jangan Allah bandingkan, jangan Allah pusingkan hati kita ni. Pusing apa dia? Pusing sampai satu saat, satu masa, takut-takut jadi demikian, jadi yang di sebaliknya. Tiba-tiba majlis ilmu jadi tak suka, tiba-tiba majlis ilmu jadi rasa benci, tiba-tiba nak datang rumah Allah jadi rasa tak selesa dan sebagainya. Jadi sebab tu doa yang kita dianjurkan untuk amal apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Itu dia punya bahasa Arab. Cuma pastikan kena betul pada kalimah ya muqallibal qulub, iaitu hurufnya adalah huruf qaf, bukan huruf kaf para jemaah sekalian. Silap baca ya muqallibal qulub, dia jadi makna kalbun, anjing maksud dia para jemaah sekalian. Qalbun huruf qaf iaitu hati. Ya muqallibal qulub yang bermaksud wahai Tuhan, ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati kami. Allah yang membolak-balikkan hati-hati kita sebagai manusia. Sabbit qulubana ala dinik. Dalam doa tu kita minta tetapkanlah hati ini ke atas agamamu, iaitu agama Islam. Ini pun sama juga. Kadang tiba-tiba beralih arah, tak suka, benci pula dengan Islam para jemaah sekalian. Tu sabbit qulubana ala dinik. Dan yang keduanya wa ala ta'atik, dan tetapkan hati kami ke atas ketaatan kepada-Mu. Oh, tetapkan, biar Allah tetapkan, pelihara hati kita untuk buat perkara kebaikan, biar konsisten sampai akhir hayat kita. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan usaha yang kita buat ini akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita sambung dalam tajuk yang kedua daripada kitab Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar, oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, dalam bab yang kedua ni membicarakan tentang dosa besar, iaitu Al-Qatlun Nafs. Bahasa Arab dia maknanya iaitu membunuh jiwa ataupun membunuh manusia para jemaah sekalian. Mana-mana pun boleh. Dalam huraian yang lain ada tajuknya disebut Qatlun Nafs, bermaksud membunuh jiwa. Dalam kitab yang kita rujuk ni iaitu membunuh manusia. Dia maksudnya benda yang sama. Bila jiwa dan manusia itu adalah perkara yang sama, merujuk kepada manusia bukan haiwan. Bukan bunuh itu adalah bunuh haiwan. Baik, dalam tajuk ni kita akan lihat beberapa perbincangan terutamanya daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita rujukkan yang kita semua guna, yang ramai-ramai kita guna, dia banyak cerita, dia bukan cerita, dia ayat-ayat Quran. Ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis, ayat Quran dan hadis. Namun saya akan selitkan dengan kitab yang satu lagi, dosa besar huraian satu lagi, ada dia punya huraian-huraian daripada ayat-ayat tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang kedua iaitu dosa membunuh jiwa. Baik, di antara kategori dosa-dosa besar iaitu membunuh jiwa tanpa sebab, yang mestilah kita hindarkan diri kita daripadanya. Makna berkaitan membunuh manusia ataupun membunuh jiwa ini iaitu membunuh tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba rasa syok pula nak bunuh orang. Oh kan, tak ada orang gini gitu. Orang ada orang sekalian. Tiba-tiba nampak cempen nak mencubur je. Ni dalam keadaan yang tanpa sebab. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa yang berbunyi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang bermaksud, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dan dalam keadaan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknat
menyediakan baginya azab dan siksa yang sangat besar. Dekat sini, pertama sekali tadi dia sebut membunuh tanpa sengaja para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Yang kedua, boleh menjadikan sebab kepada dosa besar dah bunuh tanpa sengaja tu pula, iaitu golongan-golongan yang bagaimana? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, Allah sebut dalam Quran. Terutamanya kepada orang-orang yang beriman, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Bila kata orang beriman ni, sudah tentu dan pasti dia orang yang beragama Islam. Bahasa mudah dia, membunuh tanpa sengaja, dan pembunuhan itu pula terutamanya kepada sesama Islam, sesama dengan agama, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi kena tengok kepada sebab. Dia takkan berlaku dengan sendiri. Cuma tak tahu kalau hari ini para jemaah sekalian, tapi ada juga kadang berlaku orang frust, sangat tension dengan masalah ekonomi sebagai contoh. Masalah ekonomi, cari jalan tu tak boleh, cari jalan tu tak boleh, tengok jalan ni tak boleh, hutang pun makin bertambah, keliling pinggang dan sebagainya. Akhirnya para jemaah sekalian, dia jadi rasa nak bunuh orang, para jemaah dirahmati Allah. Itu yang hari ini kadang banyak berlaku. Akhirnya isteri menjadi mangsa kepada suami, akhirnya anak menjadi mangsa kepada si bapa ataupun si ayah. Mangsa pembunuhan disebabkan dengan masalah kehidupan suami ataupun ayah tu yang tak dapat nak diselesaikan. Jadi dia selesaikan dengan cara kaedah bunuh, menjadi satu perkara yang melepaskan kelegaan pada diri dia. Itu bunuh orang satu part. Satu lagi pula bahagian, apalagi yang dilarang di dalam agama, iaitu membunuh kepada jiwa, merujuk kepada diri sendiri. Bunuh diri sendiri, para jemaah sekalian. Ini pun banyak berlaku. Waktu PKP yang itu, orang-orang di Malaysia macam-macam masalah bisnes, tak boleh nak run, tak boleh nak jalan. Bisnes kalau yang buat berniaga makanan ni okey lagi, para jemaah sekalian. Waktu PKP ke, tak PKP ke, makanan tetap orang akan cari. Tambah pula zaman hari ini, yang segalanya berada di hujung jari. Malah asal, tiba rasa nak asal, tiba-tiba order sampai food panda, pin-pin depan rumah, para jemaah sekalian. Pagi punya sarapan. Tak lama daripada tu, pin-pin datang pula grab food tengah hari. Masa malam pula pin-pin datang pula food panda. Sehari dia selang sini. Panda grab, panda grab, panda grab. Kan sampai orang tu kenallah dia punya rumah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah. Mana nak sebutnya, hari ini zaman begitu, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya, bila bisnes tak boleh nak berjalan, tak boleh nak buat apa, nak berniaga pun tak boleh, sebab dalam niaga ada yang jenis boleh jalan, time PKP boleh hidup, walaupun tanpa kedai, walaupun tanpa premis. Contoh macam tadi, ialah makanan, tak payah kedai pun tak apa, para jemaah sekalian. Tapi ada yang kena dinampak secara fizikal untuk meyakinkan orang, terutamanya contoh macam jual perabot-perabot, jual barang-barangan rumah dan sebagainya. Orang tengok dalam handphone lain, tengok realiti lain. Jadi orang tak boleh nak datang. Frust jadi tertekan, jadi tension. Akhirnya jalan selamat ialah bunuh diri, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Bunuh diri kadang mungkin tak sampai rasa, tak rasa nak cocok bunuh dengan pisau pada diri sendiri. Tapi gantung diri dekat kipas, gantung dirilah dekat ikat, macam-macam tempat, para jemaah sekalian. Jadi ini nampak macam selesai dekat dunia, tapi sebenarnya dia mengundangkan kemudaratan yang banyak. Pertama, sudah tentu dan pastinya berdosa besar, para jemaah sekalian. Sebab apa? Nak elak dari masalah, bukan itu dia punya kaedah ataupun dia punya cara. Hidup kita, masalah memang akan ada, para jemaah sekalian. Mudah nak faham. Setiap kita yang hidup, kita akan hadapi masalah. Dan bila ada masalah, kita tak boleh nak lari daripada masalah tersebut. Dan bila tak boleh lari, apa yang boleh kita buat? Terpaksa kena hadap. Hadap masalah, tapi kita kena selesaikan macam mana kaedah dan juga cara. Dan kata orang cerdik pandai, para jemaah sekalian, dalam motivasi hidup kita ni, kalau kita nak menjadi seorang yang growth mindset, bukan fixed mindset. Fixed mindset tu takat tu je kita boleh fikir, para jemaah sekalian. Growth mindset ni pemikiran yang sentiasa bercampak. Kata orang cerdik pandai, orang motivasi kata, nak besarkan pemikiran kita ni, kita berhadapan dengan masalah, itulah akan menjadikan pemikiran kita lebih kreativiti, para jemaah dirahmati Allah. Tapi bukan janganlah kita minta masalah tu. Kan jangan minta pagi-pagi doa, ya Allah, aku nak kembangkan idea otak aku, bagilah aku masalah hari ini, ya Allah. Itu tak cerdik namanya, para
kadang-kadang cara selesai itu pun kita tak fikir, tapi boleh pula kita hadap para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi bab berkaitan dengan bunuh diri itu, apa yang boleh kita buat contoh rasa tertekan dalam kehidupan? Dalam agama dia ada ajar doa berkaitan dengan kematian, bukan kita minta nak mati, tapi doanya contohnya apa dia para jemaah sekalian? Kita diajarkan, ya Allah, andai hidup ini adalah baik untukku, maka kau bantulah aku untuk permudahkan segala urusan. Dan andai kematian itu adalah baik untuk diriku, mudah-mudahan engkau yang mengetahui segala-galanya, aku serahkan padamu. Ada gitu. Doa bunyi dia macam nak minta mati. Tapi bukan kita minta mati direct. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah. Aku ada banyak masalah, tak tahu dah nak settle macam mana. Matikan aku ya Allah. Bukan gitu. Kaedah doa dia, dia ada kiasan yang lebih beradab para jemaah sekalian. Ya Allah, andai kehidupan ini adalah baik untuk diriku, maka bantulah aku, permudahkanlah segala urusan. Itu minta dalam kehidupan, Allah yang tahu. Maka bila suatu terjadi, mungkin ini ada hikmah, ini baik untuk dia. Dan untuk kematian dia pula, seandainya kematian itu adalah baik bagiku, maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Bukan sebut sebaiknya bila kematian itu adalah baik bagiku, kau matikanlah aku segera ya Allah, hari ini juga ya Allah. Bukan minta hari ini juga tu para jemaah sekalian. Jadi gitu kaedah Islam, agama ajar untuk kita doa. Kalau dah tension sangat, rasa macam nak bunuh diri, rasa macam mati itu lebih baik daripada hidup, doa gitu para jemaah sekalian. Tapi janganlah pelik, dah doa gitu tak mati-mati pula lagi, kita harapkan mati. Jangan para jemaah sekalian. Bermakna Allah panjangkan lagi usia, dalam erti kata apa dia, mana Allah tahu kemampuan kita ni ada tahap kemampuan kita boleh selesai. Cuma itu mungkin terbaik dan ada hikmah sesuatu yang Allah nak tunjuk kepada kita dalam hidup para jemaah sekalian. Tapi tiba-tiba dapat begitu, tak silap itu dia minta itu, akhirnya meninggal dunia. Mungkin itu yang terbaik bagi dia, Allah takdirkan para jemaah sekalian. Baik, gitu yang Islam ajarkan kepada kita. Baik, seterusnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Ayat yang panjang, kita terus baca dia punya maksud kepada ayat tersebut. Yang bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Azab siksa pada hari kiamat akan digandakan baginya, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan yang hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, dalam ayat Quran surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, yang ni para jemaah dirahmati Allah sekalian, ada cerita tentang beberapa perkara yang dilarang oleh Allah, antaranya iaitu melibatkan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri ataupun juga bunuh orang lain tanpa sebab. Dan di sini ada sebutkan iaitu kecuali dengan jalan yang hak, iaitu jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dalam agama nanti kita sampai part ni para jemaah sekalian, ada cerita boleh bunuh kecuali dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Apakah dia syarat yang membolehkan untuk kita membunuh dalam kehidupan para jemaah sekalian? Bukan tanpa sengaja para jemaah dirahmati Allah. Dan yang seterusnya disebutkan lagi, tidak pula berzina, dan siapa yang lakukan perkara tersebut dia akan mendapat balasan dosa, dan dosa itu balasannya berlipat kali ganda baginya, dan kekallah azab itu dalam keadaan yang hina. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang seterusnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'a. Yang bermaksud, sesiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membolehkan membunuh orang tersebut,
sesiapa yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, fasadin fil ard. Dekat sini juga sebagai tambahan kepada kita berkaitan dengan larangan untuk merosakkan kehidupan, merosakkan bumi ataupun alam sekitar. Ini daripada sudut adab ataupun integriti yang ada pada diri kita, para jemaah sekalian. Kadang-kadang kita mahu cakap benda ni berkaitan apa, dia tak lain tak bukan kesedaran kepada diri masing-masing, para jemaah sekalian. Dia rasa sewenang-wenangnya boleh buat kerosakan di atas muka bumi, mencemarkan alam sekitar, walaupun kita nampak benda tu simple, para jemaah sekalian. Dan setengah jabatan puaslah duk cerita tentang pelihara alam sekitar, pelihara tumbuh-tumbuhan, jangan lakukan penebangan secara haram dan sebagainya. Contoh dalam kawasan hutan-hutan terutamanya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi kebanyakan perkara-perkara ni bila dilakukan kerosakan oleh manusia, sebab tu dalam Al-Quran Allah ada sebutkan bab berkaitan alam sekitar, kerosakan di atas muka bumi. Allah kata apa dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyaknya kerosakan-kerosakan yang berlaku di daratan maupun di lautan disebabkan dengan aydin nas, tangan-tangan manusia tersebut. Hari ini banyak sangat berlaku, para jemaah sekalian. Padahal benda itu kecil simpul, tapi bila laku juga, para jemaah dirahmati Allah, takut dan bimbang boleh mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni walaupun tidaklah duduk di bahagian peringkat yang besar sekalipun, apa yang boleh kita jaga, kita cuba jaga dan pelihara dengan baik, para jemaah sekalian. Apa yang patut diberikan hak, sebab tu orang kalau ada bela sesuatu, bukan bela sesuatu, lain macam bunyi, para jemaah sekalian. Bukan membela benda-benda pelik-pelik, membela ataupun pelihara pokok, para jemaah sekalian. Sebenarnya di sana kita ada hak dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, termasuklah dengan haiwan, termasuklah dengan binatang yang kita pelihara. Dalam adab orang Islam, dia ada cerita berkaitan dengan adab kita dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, para jemaah sekalian. Lepas tu bila kita beli, bukan sekadar suka-suka nak cantikkan taman, bukan nak cantik, memanglah betul tujuan tersebut, biar nampak hijau-hijau. Tapi dalam masa yang sama, terfikir tak kita, maksudnya kita kena ada satu hak tugasan yang kita kena berikan kepada tumbuhan tersebut, para jemaah sekalian. Bagi dia hidup, jaga dengan baik, bagi dia air, siram dengan baik. Apatah lagi, lebih-lebih lagi berkaitan dengan haiwan. Kita pelihara binatang bukan sekadar untuk suka-suka saja, tapi kita kena fikirkan tanggungjawab kita dengan binatang yang kita pelihara tersebut. Kita balik kampung, haiwan tu tinggal dekat rumah, dalam keadaan tak diberi makan, dalam keadaan dikurung begitu, jadi tersiksa. Maka kita kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau haiwan peliharaan itu menjadi mati, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dia bukan suka-suka, tapi fikir benda ni, oh maknanya ibarat kita kena tambah. Sebab tu kadang respect, ada setengah orang bila dia bela binatang ataupun pelihara kucing dan sebagainya, para jemaah sekalian, dia punya jaga tu, bulu tu sampai lebat sungguh, para jemaah sekalian. Awal beli tak lebat gitu, dia jaga jadi lebat sungguh, para jemaah sekalian. Kena pula bila balik ataupun pergi bercuti lama sikit, dia rasa payah nak bawa, pergi dekat Bandar Puteri, masuk dihidupkan dekat hotel, para jemaah sekalian. Hotel haiwan. Kan hari ni kan ada lah, haiwan pun ada hotel, para jemaah sekalian. Cuma tak tahu dia style Oyo punya ke macam mana lah, para jemaah sekalian. Harga berapa saya tak tahu, sebab saya tak ada bulan haiwan, risau tak tertanggung, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu berkaitan dengan tambahan, iaitu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Baik, yang seterusnya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis yang disebutkan, hadis daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang apakah dosa-dosa yang paling besar, dia di awal hadis tu dia ada satu ayat, ijtani musab'al maubiqat. Cuma tak tertulis dekat bahagian situ, tapi tak apa, tak masalah, para jemaah sekalian. Dekat situ disebut, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qala summa ayyu qala antaqtula waladak khashyata ayyata'ama ma'aka qila summa ayyu qala antuzaniya halilata jarika. Yang bermaksud, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara
dosa yang paling besar apabila ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu. Ini kita ada bincang pada bulan yang lepas tentang dosa pertama, iaitu dosa asyirku billah. Ingat, dosa syirik pada Allah kita bincang ada dalam dua keadaan. Keadaan pertama, syirik yang memang jelas-jelas dia punya syirik. Dia buat perkara-perkara yang pelik-pelik sampai melibatkan kepada penyembahan, sampai melibatkan kepada alat-alat pula yang lain dan sebagainya, yang jelas syirik. Yang kedua, boleh jadi seseorang itu menyekutukan Allah dalam kebaikan yang sedang dilakukan. Buat amal baik, sebut lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala. Tapi dalam hati sebenarnya ada tujuan selain daripada itu. Bermakna dia sudah berpaling daripada tujuan niat dia, niat dia yang asal. Para jemaah sekalian, kan baca lafaz niat solat hujung tu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, tiba-tiba tengah solat terdetik pula dekat dalam hati ni, maka ada kerana dengan yang lain-lain. Maka di situ berlarilah daripada sudut tujuan asal niat tersebut yang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan contoh macam buat sedekah ke yang kita lakukan, yang mana bila bagi sedekah, bagi sumbangan, patut upload dekat papan kenyataan dan sebagainya. Perkara tu para jemaah sekalian, ada dia punya pro and cons para jemaah dirahmati Allah. Dan dari sudut agamanya para jemaah sekalian, ada dua sisi pandang yang kita lihat. Pandangan yang syadid, iaitu syadid ni pandangan yang straight, pandangan yang sangat keras para jemaah sekalian. Pandangan yang sangat keras menyebutkan apa dia? Kalaulah kamu bagi sedekah tersebut, tujuan dia lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, tak perlulah ditulis, tak perlulah diceritakan pada orang lain, walaupun diupload di mana-mana bahagian sekalipun. Cukuplah kamu dah beri antara kamu dengan Allah. Pandangan yang sangat syadid ataupun yang sangat keras para jemaah sekalian. Adapun pandangan daripada sudut hikmah konteks untuk dakwah para jemaah dirahmati Allah sekalian, ia membuka peluang kepada orang lain untuk mengajak sama-sama lakukan kebaikan tersebut. Jadi bila kaedah begitu, kita lihat atas kemampuan diri kita. Kalau ramai-ramai tak masalah. Contoh, grup persatuan Muslimat Surau Ar-Raudah Bukit Mahkota 5 kumpul dapat satu amount collection, hantar pada persatuan-persatuan NGO sekian-sekian untuk musim sejuk, untuk aktiviti musim sejuk di Syria sebagai contoh umpamanya para jemaah sekalian. Kalau itu tak jadi isu sangat, tak bimbang para jemaah sekalian, sebab dalam kumpul ramai-ramai para jemaah sekalian. Tapi yang menjadi bimbang bukan bimbang apa, bimbang bab hati para jemaah sekalian. Dalam ramai-ramai, dia seorang saja dah 10,000 dia punya bagi para jemaah sekalian. Bagi untuk misi Syria, maka para jemaah sekalian hanya dia seorang, jumlahnya 10,000. Bila yang melibatkan seorang ni lah, itu yang menjadi pujian daripada sudut hati. Kalau rasa boleh jaga dengan cerita, dengan tujuan nak biar orang lain buat, silakan. Tapi kalau rasa takut, cerita ni akan terdetik juga dekat dalam hati, rasa aku seorang bagi jumlah yang besar. Ni grup banyak-banyak tapi baru dapat satu jumlah yang sama dengan aku punya bagi, aku punya bagi seorang. Kalau gitu baiklah, jaga amalan tersebut tidak diceritakan para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, summa ayyu, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah lagi? Kemudian baginda menjawab, iaitu antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'aka, iaitu kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama dengan kamu, yakni menjadi miskin kerana dengan anak tersebut. Allah Akbar. Ini pun ada masalah kalangan masyarakat hari ini para jemaah sekalian. Bila mana bertambahnya anak, dia akan fikir, Allah, bertambahlah pula lagi, kena belanja. Dari sudut fizikalnya, betul, tak dinafikan para jemaah sekalian. Bila bertambahnya anak, daripada 5 tambah jadi 6 para jemaah dirahmati Allah sekalian. Yang suami-suami, yang ayah ni mulalah mikirkan, ni dah tambah 6 ni, gaya kerja pun kena lebih sedikit sebab dah tambah 1 dah ni. Dan baru kecil, tapi kecil belanja pun besar juga, dan besar pun belanja besar juga dengan belajar. Yang kecil belanja besar juga dengan susu, pampers, pakai dan sebagainya para jemaah sekalian. Lalu yang poin penting dekat sini, Islam ajarkan jangan disebabkan kerana dengan itu akhirnya menjadi takut untuk belanjakan dari sudut bab rezeki kerana dengan anak yang ramai para jemaah dirahmati Allah. Apatah lagi sampai timbul dekat dalam hati rasa takut duit habis bila belanja untuk
bukan anak kata nak tu, anak kata nak ni. Kena pula anak nak pergi lawatan sekolah, kena bayar RM80 para jemaah sekalian. Ada lawatan, tambah pula RM80. Dia fikir, oh tambah RM80 pula. Okay, jadi fikir itu. Bila fikir gitu cepat, jangan lama-lama para jemaah sekalian. Dia kalau lama, dia akan main dengan emosi. Main dengan emosi, ish, RM80 keluar, lepas tu kejap lagi nanti nak pergi beli ini, nak pergi beli barang rumah, nak pergi sana, nak pergi sini, habis dah, aduh, tinggal berapa pula, jangan bawa lama para jemaah sekalian. Fikir RM80, okey tak apa, tak apa, boleh cari lagi, tak ada masalah. Selagi hidup boleh cari, ha, gitu je. Saya kadang gitu je, para jemaah sekalian. Dengan bila anak, tapi setakat ni baru dua, para jemaah sekalian, baru dua. Ada gaya-gaya kalau awak kahwin, dia sebut baru dua. Kalau yang lain tu sebut kadang setengah, dah dua dah ustaz, dah. Ada perkataan dah dengan baru. Kalau baru ni, baru dua. Orang tanya, berapa nak? Baru dua. Kan? Lain, beza, dah berapa nak? Cukup dah, dah dua dah. Ada lain-lain, para jemaah sekalian. Baik. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Gitu pun, bila kadang-kadang anak kata, ada lawatan sekolah, kena bayar sekalian. Lepas tu tiba pula ada nak kena, untuk bayar sukan, bayar harga sekalian. Bila sekali fikir, ya betul, perbelanjaan itu akan jadi bertambah dan fikir, tak apalah bagi. InsyaAllah selagi hidup, boleh usaha, ada kemampuan, ada kesihatan, selagi itu ada jalannya. Dan Allah bagi dengan anak yang ada dalam kehidupan kita ni sampai hari ini, semua masing-masing ada hikmahnya yang tersendiri. Yang dalam hidup mungkin hari ini, dia dah fikir, ada yang jenis tak ada anak para jemaah sekarang. Minta maaf kalau mungkin ada yang masih belum ada, tak ada anak lagi para jemaah sekalian. Bukan aku nak cerita, ada orang datang mengadu, mengeluh, ustaz saya ni dah berpuluh-puluh tahun kahwin tapi anak tetap tak ada lagi. Macam-macam cara, macam-macam kaedah dan ikhtiar dah usahakan. Ada juga jenis orang datang jumpa ustaz, pening kepala, anak ramai sangat, tak tahu lain macam jadi ramai. Pening juga para jemaah sekalian. Ada orang datang itu, ada para jemaah macam jenis yang tak ada anak. Kaedah untuk kita nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi peluang kepada kita untuk memperbaiki diri kita sebaik mungkin, dan Allah tahu kita punya kemampuan. Ada pernah habis kuliah di belah kelam para jemaah sekalian, jenis itu yang tak ada anak. Tapi biasalah ada yang tak ada lah para jemaah sekalian. Yang ada ramai ni jarang. Cuma mungkin dia tanya macam mana ustaz nak arrange anak saya yang pertama gini, anak yang kedua gini, anak yang tiga gini, dan macam orang kakak counseling pula para jemaah sekalian. Oh, tapi kita bagilah cadangan sebab tak nak menghampakan dia. Bila balik, tak ada apa-apa. Bukan setengah orang jumpa kita, bila minta nasihat, itu pun antara perkara yang kita kena tunaikan. Kan dalam dalam kita bersama dengan hakul muslim alal muslim, hak sesama kita dengan orang beragama Islam, antaranya bila orang datang jumpa untuk minta nasihat, kita kena bagi dia nasihat. Oh, itu kadang-kadang walaupun kita fikir, ustaz, orang jumpa saya, saya ni bukanlah orang konseling mana sangat pun, tapi saya tak tahu apa nak jawab, ustaz. Oh, tapi jangan, kita tak nak menghampakan dia, kita bagilah cadangan-cadangan. Jadi para jemaah sekalian, jenis yang banyak jumpa ni yang tak ada anak, berpuluh tahun kahwin lah. Katakan dia, tuan, tamu sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah masih belum lagi kurniakan anak, dia sekali pandang nampak, apa pula syukur anak tak ada. Rasa fras, rasa tak ada anak ni, rasa sunyi dan sebagainya. Sebab apa tuan, Allah belum bagi lagi sampai usia hari ini dah 40 tahun tapi masih belum lagi ada anak. Sebab yang pertama, Allah nak bagi peluang kita masa untuk boleh memperbaiki diri kita antara tuan dengan isteri sekali. Maknanya boleh bermuasabah bersama-sama, ada masa yang banyak para jemaah sekalian. Yang kedua, hikmah Allah belum berikan lagi anak kepada tuan dan isteri juga. Kerana apa dia? Kerana Allah yakinlah, Allah tahu kemampuan kita ni tahap mana. Cuba bayangkan kita fikir, andai kata satu masa Allah berikan kepada kita dengan anak, masa pada ketika tu kita tak dapat nak uruskan anak tu dengan baik, kita akan kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal A sampai Z. Bagaimana kita didik anak, bagaimana pembelajaran anak, bagaimana tentang agama terhadap anak tersebut. Jadi bila nampak gitu, oh betul saya lega, syukur saya walaupun keadaan gini, tak apalah ada rezeki nanti ada lah. Tapi kalau begini saja pun tetap saya bersyukur. Yang anak ramai pula begitu. Oh, jangan kata, oh Allah ramai pula ni, banyak benda nak kena buat. Jangan, para jemaah sekalian. Yang ramai kita fikirkan, ada anak 4 orang, 4-4 lelaki, belum kira jantina pun ada yang mengeluh juga. Saya punya 4 lelaki saja, nak perempuan, tak dapat lagi perempuan.
Empat buat semua lelaki. Tak apa kak, syukur pada Allah. Empat orang lelaki ni at least sampai satu masa bin dia umur, empat-empat inilah mengetuai untuk bawa keranda kita satu ketika nanti. Dua depan, dua belakang. Empat-empat inilah permata berharga kalau dapat jaga untuk hajarkan dia, berikan pembelajaran tentang ilmu agama, tentang hafazan Al-Quran. Dia yang boleh bacakan Quran kepada kita. Yang makin ramai anak, makin ramai aset yang kita ada selepas daripada kita mati nanti, para jemaah sekalian. Jadi itu kaedah untuk kita bersangka baik, apatah lagi kita boleh menenangkan hati kita dengan keadaan hidup. Terutamanya bab zuriat, bab anak, para jemaah sekalian. Dan pesanan dari hadis ni, janganlah disebabkan dengan anak kita jadi rasa takut miskin untuk belanja tersebut, para jemaah dirahmati Allah. Kadang saya yakin dan percaya mungkin ibu-ibu di hadapan saya ni jauh lebih berpengalaman. Dapat anak yang kedua kadang ada rezeki daripada suami, rezeki yang tak disangka, para jemaah sekalian. Masuk anak yang ketiga pula, ada pula rezeki dalam bentuk yang lain, para jemaah sekalian. Ada anak yang keempat tambah pula. Kadang-kadang saya pun tak tahu Ustaz, macam mana tiba-tiba boleh dapat rezeki gini. Jadi Allah aturkan cantik setiap satu tu ada dia punya pemberian dan juga hikmah. Cuma cara kita melihat dan memandang dengan situasi tersebut. Baik. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang seterusnya disebutkan lagi dalam hadis ini, sahabat bertanya, summa ayyu, berkaitan dengan dosa yang paling besar, iaitu antuzaniya halilata jarika, iaitu kamu berzina dengan isteri kepada jiranmu. Na'udzubillah min zalik. Hari ini, zaman hari ini, inilah juga yang banyak berlaku. Kadang bukanlah maksud daripada hadis ini secara spesifik, iaitu jiran-jiran yang berada di sebelah rumah. Tetapi hari ini yang banyak berlaku bukan dengan jiran di sebelah rumah, tapi boleh jadi dalam bentuk pekerjaan, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Yang mana suami berzina dengan isteri orang di tempat kerja, yang mana di tempat kerja isteri dengan suami orang, para jemaah sekalian. Bahasa mudah orang sebut dia ada skandal yang lain, para jemaah dirahmati Allah. Ini yang kita takut, yang kita bimbang zaman hari ini sangat banyak-banyak berlaku, para jemaah sekalian. Terutamanya kena pergi outstation, kena pergi kerja luar, kena pergi outstation kerja luar pula, syarikat tu letakkan partner kita dengan dia, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya sampai sekarang ni, kalau ikutkan dia ada satu peraturan tak boleh dibenarkan untuk kita yang beragama Islam, terutamanya pergi kerja luar outstation, contoh 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, hanya partner tu seorang lelaki dan seorang perempuan saja yang melibatkan duduk di dalam satu kereta, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia mesti pilihan antara partner tu adalah sama-sama lelaki 2 orang, ataupun kalau ada wanita seorang lelaki, kena ada seorang lagi wanita, maksudnya ada 2 perempuan seorang lelaki, para jemaah sekalian. Dia mesti kena gitu. Takkan boleh wujud sekarang, tapi alhamdulillah banyak sekarang nampak syarikat-syarikat yang mana dia dah ubah perkara tersebut, dia letakkan tak ada jumpa, susah nak jumpa seorang lelaki seorang perempuan, kamu kena pergi outstation dekat Kedah untuk 3 hari 2 malam, kena naik satu kereta menggunakan kereta syarikat. Maka para jemaah sekalian, tunjuklah satu kereta berdua lelaki dan perempuan. Zaman sekarang alhamdulillah itu dah nampak kurang lah. Kalau bila program dengan jabatan-jabatan yang punya Zohor dengan jabatan ni, sembang juga para jemaah sekalian. Sekarang sistem dalam unit ni ataupun dalam jabatan ni macam mana sistem sekarang, kaitan macam outstation, lepas tu melibatkan kena pergi dengan partner, kita boleh pilih tu, lepas tu masuk sikit, ada tak macam sekarang ni disusun memang seorang lelaki seorang perempuan kena pergi guna kereta dengan kereta jabatan. Rata-rata ada, alhamdulillah sekarang ni dah tak ada dah. Dah kurang dah benda tersebut. Mungkin ada segelintir tapi sedikit sangat. Tapi yang banyak sekarang dah tak ada dah. Kalau dulu-dulu ya, para jemaah sekalian. Dulu sebenarnya pakai susu je. Nak rotate tak boleh. Nak ikut suka sama suka pun tak boleh, para jemaah sekalian. Dia mesti orang tu, dia mesti dengan orang ni, para jemaah dirahmati Allah. Cuma kaedah nak selesai tu bagaimana terpulang lah. Salah seorang mungkin kena mengalah bawa kereta sendiri tapi tak boleh nak claim outstation, para jemaah sekalian. Baik, ini yang diajarkan pada kita sebab dia melibatkan dengan agama, para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakar, izan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar, qila ya rasulullah hadza lil qatil fama balul maqtul, qala innahu kana
asing, yakni bertujuan untuk membunuh. Maka si pembunuh dan orang yang dibunuh itu kedua-duanya berada di dalam neraka. Dan ada yang bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, neraka ini memanglah untuk si pembunuh, tetapi apakah pula keadaan orang yang dibunuh apabila turut dimasukkan ke dalam neraka? Lalu baginda menjawab, sesungguhnya dia, yakni orang yang dibunuh, sangat berkeinginan untuk membunuh kawannya itu. Baik, hadis ni maknanya gini, mudah faham cerita dia. Dua orang A dan B, para dimaksud. A dan B ni dua-dua bawa pedang. A ni tujuan dia nak berlawan dengan B, nak bunuh yang B. B ni bawa pedang nak berlawan dengan A, dia nak bunuh yang A, para dimaksud. Tengah-tengah lawan, A ni berjaya bunuh B, B ni yang menjadi mangsa. Dan daripada sudut penceritaan ini, keadaan sedemikian ini, para jemaah sekalian, kedua-duanya akan dimasukkan dalam neraka. A sama masuk neraka, B yang jadi mangsa pun ke dalam neraka. Dan sahabat tanya, kenapa yang B yang jadi mangsa ni turut sama masuk dalam neraka? Sedangkan yang diikutkan adalah A, sebab A itu yang membunuh kepada B, para jemaah sekalian. Nabi jawab, kerana apa? Kerana walaupun si B ini menjadi mangsa kepada pembunuh A, tetapi tujuan asal B ini ada tujuan yang sama, dia nak berlawan, dia nak bunuh yang A itu juga. Jadi dekat sini nak ceritanya, para jemaah sekalian, dalam kaedah membunuh tersebut pun, dalam hati, dalam jiwa ataupun niat dia, dia ada niat nak bunuh A pun, maka dia pun tetap dikira sama berdosa, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kena tengok kepada keadaan-keadaan yang tertentu, para jemaah sekalian. Tidaklah sampai kalau kita hari ini geram kat seorang, rasa macam nak pergi bunuh dia je, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kan? Kadang kita dah geram sungguh. Cakap sekali, dua, tiga kali tak faham bahasa. Cakap tu pesan secara lembut pun tak faham. Cara kasar pun tak faham. Habis kias dah ustaz dia bunuh dah pun tak faham-faham. Rasa macam datang nak bodoh dia, bodoh dia, biar dia mati. Senang cerita. Okay. Setengah orang geram dia tak begitu. Para jemaah sekalian, bawa bertenang. Jangan sebab tengok pada sebab apa sebab yang sampai jadi nak bodoh, nak bunuh orang. Para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kadang jadi berjiran ni pun boleh jadi bunuh-membunuh, para jemaah sekalian. Jiran yang ini dia sukakan kepada ketenangan. Jiran yang sebelah pantang hari cuti, tang-tung, tang-tung, tang-tung. Kan, para jemaah sekalian. Bertukang 24 jam. Sampai ke malam, tang-tung, tang-tung. Kena pula kita tidur, para jemaah sekalian, dekat dinding. Time itulah pula, tong-tong, tong, apa diketuk, dipaku pun dah tahu, para jemaah sekalian. Okay. Boleh jadi gaduh, para jemaah sekalian. WhatsApp, tak tolonglah. Malam-malam ni, waktu orang tidur, time untuk kita rehat, tak payahlah tukang. Rasa-rasanya siang setiap hari abang tukang, malam tak payah dah. Buat je lah kerja tu siang je. Orang kata, mana boleh, gini dah kerja saya, saya tak ada kerja lain. Maknanya gini lah pendapatan saya. Saya kalau lari daripada masa tu, habis saya punya job jadi drag dengan masa saya. Kalau gitu nak buat macam mana? Cubalah nasihat dia, tebang. Tapi kita ni hidup berjiran. Kalau abang nak buat gitu, pergi buat rumah satu rumah dalam kawasan hutan, buatlah sentiasa nak bertukang 24 jam. Contoh orang lima sekali. Tu cara kasar dah. Tak faham juga. Rasa nak rebotok je pun dia. Tengok, bawa tenang para lima sekali. Masalah boleh selesai, cuma tengok kepada kaedah. Mungkin kena buat beberapa kali para jemaah sekalian. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, daripada percakapan jadi tak makan sangat. Tapi setengah orang dia akan dapat faham, dia akan dapat cuba memahami daripada sudut tindakan. Buatlah sesuatu. Contoh sehari, kita buat tutup sedikit dengan apa untuk nak menghalangkan daripada bunyi tersebut. Jadi jiran tengok. Bila tengok, kenapa dia? Dia akan jadi fikir. Oh, sebab ini. Dia akan jadi boleh faham, insyaAllah lama-lama akan boleh selesai para jemaah sekalian. Dia janganlah sampai bunuh. Nanti dia akan tengok apa sebab yang hanya dibolehkan untuk membunuh para jemaah sekalian. Baik, itu yang dimaksudkan diceritakan di dalam hadis tersebut. Makna dia merujuk kepada niat kita, apa yang kita lakukan. Sebab tu niat ni bab awal sekali dalam segala perbincangan kita, para jemaah sekalian. Niat ialah benda yang utama. Duk jumpa bercakap depan orang, manis muka, manis mulut, manis bicaranya. Orang kata kalau jalan tu pijak semut pun tak mati, para jemaah sekalian. Depan orang. Tapi dalam hati tu, Allah saja yang tahu. Aku jumpa ni terpaksa sebab dah sama-sama datang kuliah. Kalau tidak, tak ada maknanya, yo. Memang tak ada nak jumpa dah. Sebab apa? Nampak muka dia, aduh, gerak jadi
ni macam ada sesuatu yang tersimpan dekat dalam hati. Ini yang kata tujuan daripada asal niat ni. Ni benda yang bahaya para jemaah sekalian. So kena urus dengan baik. Baik. Yang seterusnya disebutkan dalam sebuah riwayat daripada yang ini tak ada dekat dalam kitab rujukan kita, masih ambil huraian daripada kitab yang saya gunakan para jemaah sekalian. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala, hukumnya demikian, seandainya kedua-dua orang itu saling berbunuhan bukan atas kerana petunjuk agama, umpamanya mereka berbunuh-bunuhan kerana permusuhan atau kerana fanatik kebangsaan dan kesukuan, atau kerana menuntut harta kekayaan dunia, ataupun kerana merebut kepemimpinan dan darjat tinggi, yakni berebut pangkat. Dan ada pun orang yang keluar berperang terhadap pemberontak yang keluar daripada ketaatan pemerintahan Islam yang benar, yang menurut kepada hukum syariat itu harus dibunuh. Abang, yang ni kita tengok apakah di syarat. Yang huraian tadi daripada hadis tu para jemaah sekalian, maksudnya selain daripada hukum demikian dia akan jadi berdosa masuk ke dalam neraka seandainya berbunuhan bukan atas sebab petunjuk agama, kerana dengan agama para jemaah sekalian. Lainlah kalau contoh pembunuhan itu berlaku kerana melibatkan dengan agama, kerana melibatkan petunjuk agama. Kita bawa benda yang betul, kita kata agama kata sekian-sekian, tiba orang ni yang menentang para jemaah sekalian. Dia menentang, oh mana boleh, mana ada agama kata gitu, agama tak kata gitu pun, dan bila agama kata itu ada pula boleh terasa sebagainya. Maknanya dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, berbalas-balas, dan itu dibenarkan. Tetapi kena juga tengok kepada syarat-syaratnya para jemaah sekalian. Bukanlah semudah tu. Kita yang bawa agama Islam, dia ni yang bawa tentang pendirian dia saja. Ada orang hidup dia bebas beragama para jemaah sekalian. Stand orang bebas beragama ni cenderu pening pala para jemaah sekalian. Yang Islam banyak yang dia tentang, tapi yang lain ni pegangan yang ni dia bawa, pegangan jenis pluralism punya dia bawa, liberalism punya dia bawa, dia pegang dalam hidup dia, yang mana semua boleh bebas beragama, maknanya bebas boleh lakukan apa sahaja. Lepas tu ambil pula, dia pegang pula Quran kata tak ada paksaan dalam agama, bermakna kita tak boleh nak paksa orang untuk solat, tak boleh nak paksa orang untuk menutup aurat. Sedangkan ingat ayat tu para jemaah sekalian adalah tujuan kepada perkara yang berbeza. Bukan setengah orang dia salah guna. Ayat la ikrah fiddin tu dalam surah Al-Baqarah selepas daripada ayat kursi, buka surat sebelah kiri di bahagian bawah para jemaah sekalian. Habis wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Ha tu dalam ayat tu biasa orang ambil terms la ikraha fiddin, lalu dia gunakan hujah pada tempat yang salah. Oh, dia kata tengok ni dalam Quran kata mana la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Bermakna orang tak boleh paksa kita kalau nak solat ni kena wajib, kena paksa pergi solat. Orang tak boleh paksa kalau kita nak menutup aurat ni mesti wajib kena nak menutup aurat. Maka kita bolehlah kalau rasa tak solat ke, tak boleh paksa. Ayat Quran semua demikian. Kalau tak ada asas yang kukuh, akidah yang kuat, tak ada kepahaman yang jelas, maka dia akan sekali nampak, oh betul lah gitu. Quran sebut. Tapi sebenarnya ayat itu ditujukan kepada kelompok ataupun kaum yang berbeza, iaitu pada siapa? Kepada orang-orang non-Muslim, orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Kita cerita kepada dia tentang Islam. Islam yang agama yang indah, Islam yang sangat menjaga perhubungan silaturahim, Islam yang agama gini gini gini. Dah cerita, ini yang kata tak boleh nak paksa dia. Dia dah cerita dia kena wajib masuk Islam. Termasuklah bila dia dah masuk ke dalam Islam dalam keadaan contoh mu'alaf, baru saja meluk Islam dan masuk Islam, you wajib kena solat satu hari 5 waktu. Kalau tak buat berdosa, you wajib kena sunat dan sebagainya. Kalau tidak, ini menjadi orang yang tak bersih, orang yang kotor. Ha, termasuklah begitu para jemaah sekalian. Ha, itu tujuan tersebut ayat itu diceritakan. Ayat itu tidak boleh digunakan kepada kita orang yang memang asalnya lahir dah dalam keadaan Islam, IC kita dah memang Islam. Sebab apa? Bila dah lahir Islam, memang asalnya Islam, ketaatan menutup aurat kewajipan itu, makna nak tak nak, suka tak suka, terpaksa ataupun tidak, mesti kena buat. Dia bukan sebagai
sebagai pilihan. Jadi ini jenis ada orang dia gunakan hari ini itu sebagai hujahnya para jemaah dirahmati Allah. Itu disebabkan petunjuk agama. Dan seterusnya para jemaah sekalian, umpamanya juga mereka berbunuh-bunuhan kerana permusuhan ataupun fanatik kebangsaan, kekauman, menuntut harta kekayaan dunia ataupun kerana merebut kepemimpinan dan darjat yang tinggi. Inilah golongan begini yang termasuk dalam hadis bunuh, masuk neraka dan berdosa. Sebab apa? Pembunuhan berlaku sebab nak rebut harta. Harta siapa? Harta pusaka. Adik-beradik boleh jadi bergaduh sampai tahap perbunuhan apabila mak ataupun ayah tak ada lagi di atas dunia kerana semata-mata nak merebut dengan harta pusaka yang ditinggalkan para jemaah sekalian. Berlaku tak hari ini? Sangat banyak berlaku para jemaah sekalian. Akhirnya at the end, perhubungan silaturahim sesama keluarga adik-beradik jadi tak cantik. Akhirnya berlaku apa dia? Banyaklah harta-harta yang tidak dituntut. Kalau pergi dimarah para jemaah sekalian, cek banyak harta yang tak dituntut. Sebab apa? Nak tuntut ambil proses masa yang lama satu. Yang kedua nak tuntut proses dia, nak kena dapat tanda tangan ni, tanda tangan ni. Nak dapat tanda tangan tu pula, seorang yang sulung tinggal dekat Johor. Lepas tu yang kedua ni pula tinggalnya dekat sebelah pantai timur, dekat Kelantan, para jemaah sekalian. Jadi benda tak apalah, akhirnya biar begitu saja. Pergi cek kalau ada data dekat sana, banyak harta-harta yang tidak dituntut para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, inilah perbunuhan yang disebabkan masuk neraka dan berdosa. Baik, kita lihat apakah keadaan yang dibolehkan untuk membunuh. Sekali lagi dia tak akhir para jemaah sekalian. Baik, adapun orang yang keluar berperang terhadap pemberontak yang keluar dari ketaatan pemerintahan Islam yang benar, yang menurut kepada hukum syariat harus dibunuh, atau kerana untuk membela diri sendiri, atau untuk membela isterinya atau keluarganya yang diancam oleh orang, maka semua orang tersebut tidak termasuk di dalam kelompok yang dimaksudkan daripada hadis sebentar tadi. Sebab dalam hal yang demikian, kita diperintahkan untuk mempertahankan diri dan dibolehkan membunuh orang yang mengancam itu kerana untuk membela diri sendiri, dan dalam hati kita tidak ada niat untuk membunuh orang yang mengancam itu tanpa sebab atau kerana perasaan dendam, kecuali memang kita berniat atau bermaksud untuk membunuhnya tanpa sebab, maka berdosalah kita. Ini keadaan-keadaan yang dibenarkan daripada sudut hukum dibolehkan untuk membunuh, iaitu apa dia? Pertama tadi, pemberontak yang keluar dari ketaatan pemerintahan Islam yang benar, yang menurut kepada hukum syariat. Buat benda yang betul dah, memang ikut kepada syariat Islam, tapi dia lari daripada perkara tersebut, itu boleh dibunuh. Cuma walaupun boleh para jemaah sekalian, kita tengok kepada wakil kita hari ini, negara kita hari ini tidaklah sampai tahap begitu. Masih juga lagi banyak ada ihsan para jemaah sekalian. Bebas kita boleh hidup juga lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Siapa yang cuma tindakan dari sudut yang menghina Nabi, yang mengatakan Nabi ni macam-macam, yang memburukkan imej Nabi dan sebagainya sehingga dilukiskan dalam wajah berbentuk kartun dan sebagainya, iaitu nampak ada tindakan yang tegas, itu pun tidak sampai juga lagi kepada tahap pembunuhan. Kalau diikutkan boleh dilakukan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Masih juga lagi ada perbincangan, cuma hukuman tu perlu diberatkan. Sebab apa? Dia melibatkan dengan soal agama dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Baik, itu berkaitan dengan agama yang boleh dibenarkan untuk membunuh para jemaah sekalian. Dan yang seterusnya, iaitu melibatkan dengan keselamatan, ancaman daripada sudut nyawa. Pertahankan diri kita, ahli keluarga kita, mempertahankan isteri kita, seluruh keluarga para jemaah sekalian. Ketika itu, kita boleh lakukan pembunuhan ketika berlakunya ancaman tersebut. Dan dengan syarat tujuan itu memang bukan tujuan membunuh tanpa sebab. Sudah tentu dan pasti. Mesti ada sebab para jemaah sekalian. Sebab dia yang mengancam kita para jemaah sekalian. Dan yang keduanya, pembunuhan itu pula para jemaah sekalian bukan disebabkan dengan dendam kita yang tersimpan lama. Sebab biasa ancaman-ancaman ni dia datang dalam keadaan yang tiba-tiba para jemaah sekalian. Bila datang dalam tiba-tiba, dia tak ada jadi dengan perasaan dendam yang tersimpan lama dulu para jemaah sekalian. Jadi menyebabkan kita boleh mengancam, kita boleh lakukan perkara tersebut. Maknanya depan orang duk datang nak ancam kita,
kita boleh ambil pisau bunuh para jemaah kalau berani. Tapi kita tak berani para jemaah sekalian. Dia buat kali ke hukum dia boleh para jemaah sekalian. Tapi malas nak panjang cerita. Bayang dia buat tu walaupun kita betul, tapi dia punya proses tu nak bawa mengesahkan kita ni betul daripada tindakan panjang para jemaah sekalian. Hadap dengan polis, hadap dengan mahkamah pula, turun naik mahkamah itu dan sebagainya, tanya pula saksi, oh pening kepala para jemaah sekalian. Jadi ambil dan tindakan, pergilah report pada pihak berkuasa. Itu saja para jemaah sekalian. Ha, baik, tapi yang sebut ni adalah daripada sudut hukum asal sebagai ilmu kepada kita para jemaah dirahmati Allah. Ha, jadi baik muslimin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbincangan kita berhenti di setakat itu dahulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi dalam bab pembunuhan ni. Dalam bab pembunuhan, kalau tengok dalam kitab ni, dia sebenarnya adalah bukan huraian, dia hanya poin-poin ayat Quran ataupun hadis yang merujuk kepada larangan membunuh jiwa, larangan membunuh diri, larangan membunuh siapa, orang-orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti bulan hadapan kita sentuh sedikit dan selepas tu kita akan tengok huraian daripada kitab rujukan saya ni sebelum kita masuk kepada bab yang ketiga, iaitu dosa yang ketiga yang lebih menarik, iaitu berkaitan dengan dosa sihir para jemaah sekalian. Empat dosa sihir itu dia panjang sikit, kita akan tengoklah apa pula bentuk contoh-contohnya sihir-sihir yang ada zaman hari ini para jemaah sekalian. Ada sihir pemisah, ada sihir pengikat kasih sayang, ada sihir amrad, sihir dalam bentuk penyakit dan sebagainya. Jadi insyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam perbincangan tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sama-sama doakan agar dalam kehidupan kita ni Allah berikan kemudahan urusan, agar kehidupan kita ni biarlah kita ada masa dan kita dapat berpeluang berdamping dengan orang-orang yang alim, orang-orang ulama yang ulama di sekeliling kita para jemaah sekalian. Kerana kita lihat satu dua masa ni para jemaah sekalian, keadaan kita yang sangat membimbangkan, bila mana dalam hadis yang Nabi kata ilmu itu akan diangkat dalam keadaan Allah mematikan orang-orang yang alim dalam kehidupan kita. Agar termasuklah dengan pemergian yang tokoh dakwah ulama yang sangat besar hari itu, Al-Alamah, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi para jemaah sekalian. Banyak mengarang kitab-kitab terutamanya bab fiqh semasa para jemaah sekalian. Fiqh semasa ni termasuklah hiburan dalam Islam, termasuklah daripada sudut keuangan dalam Islam dan sebagainya para jemaah sekalian. Jadi ini yang kita bimbangkan. Jadi muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar itu saja yang baik datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.